Jadi di mana ada sale, di mana ada diskonan pasti diserbu, cuma dijamin. Nah, berita baik kedua saya buka sekarang, tahun ini insya Allah kita akan mengabadikan legenda Dilan ini menjadi sebuah taman Dilan di Kota Bandung. Jadi nanti fans-fansnya bisa datang ke taman itu, lihat muralnya, lihat life size foto, kemudian berinteraksi, kalimat-kalimat ayah juga nanti kita abadikan. Karena sekarang orang selfie itu nggak melulu backgroundnya harus foto, atau backgroundnya ada karya seni, atau backgroundnya pemandangan. Ada tulisan saja, selama tulisannya nyambung ke emosinya, dia foto di situ. Kan kutipan ayah itu kan, Bandung bukan hanya sekedar geografi semata, tapi melebihi itu melibatkan perasaan, kira-kira gitu lah, ada panjangnya. Itu fotonya ribu-ribu kalau di hashtag gitu. Jadi, kalau saya ada dinding kosong aja nganggur di kota, saya tulis bucin, oh itu ribu-ribu lelaki, langsung, ya, langsung susis pasti bisa foto di situ. Betul, betul. Sederhana. Menandakan apa? Menandakan kalau istilah Pak Menteri Pariwisata ada istilah namanya esteem tourism. Kalau nggak ke situ nggak eksis, kira-kira gitulah. Ya. Nah, esteem tourism ini khas milenial sekarang. Ya. Dan saya kira inilah transisi. Jadi kira-kira itu saya selalu dukung, nggak hanya film Dilan ya. Saya dulu bantu banyak, ada lebih dari 10 film. Izinnya pas nggak keluar, saya turun langsung meluruskan, ada kurang-kurang operasional, saya cari tempat bermalam krunya yang murah meriah dan sebagainya. Karena kami ingin Bandung ini dan Jawa Barat menjadi movie making friendly city, kira-kira begitu. Jadi khususnya kota Bandung kan segala ada, mau settingnya jadul banyak. Ya, settingnya kolonial, bangunannya banyak. Mau setting akademisi, universitasnya banyak. Mau setting rada ngebrong, banyak ya, daerah yang khas gitu. Mau kolosal, jomblo-jomblo, banyak gitu, figuran. Jadi, segala ada. Jadi, sampaikan pesan juga ke produser-produser, Pak. Jangan kapok untuk memutuskan syuting di Bandung karena Pak Gubernurnya pasti dukung lahir batin ya. Dan tahun lalu tembus 6 juta ya, 6,3 ya, mudah-mudahan diberi kemudahan. Saya amati kuncinya sederhana, dikit-dikit bikin viral itu aja, tapi viral yang positif ya, jangan ditilang motor dirusak di kasihan Scoopy itu hashtagnya begitu. Itu unboxing video. Jadi jangan kayak gitu ya, milenial ini harus, makanya saya bilang maaf ada ceramah dikit ya Pak, saya sebagai gubernur ini punya tanggung jawab. Malaysia 50 juta manusia di bawah tanggung jawab saya harus mastiin si 50 juta warga Jabar ini bahagia. Saya harus masih 50 juta warga Jawa ini gembira. Saya harus masih mereka gak susah nyari nafkah, pengen piknik, rekreasi, nyari sekolah bagus, nyari pelayanan kesehatan kan gitu. Makanya kita sedang merumuskan 4 nilai manusia unggul Jawa Barat. Jadi kalau mau disebut manusia keren, miliki 4 itu. Gak bisa cuma 1/4, gak bisa cuma 2/4, gak bisa cuma 3/4, harus 4/4-nya. Yang pertama itu harus sehat. Saya nggak mau anak Jawa Barat banyak stunting. Stunting itu gagal tumbuh. Karena gizi buruk, tingginya jadi kecil, otaknya agak lemot. Hasil penelitian kalau kita stunting, kerja susah Pak. Karena nggak bisa bersaing, matinya lebih cepat juga. Jadi saya ingin anak Jawa Barat sehat. Kedua, harus punya IQ. Cerdas. Tapi hari ini pintar doang gak cukup. Banyak pintar tapi nyinyir, pintar tapi julid, pintar tapi ngejek, pintar sombong. Nah setelah pintar itu ada EQ. Kalau dari IQ ini, EQ itu emotional quotient atau akhlak. Harus santun, nama yang tua kan,
cium tangan sama orang tua, ngantri, bicaralah yang baik atau diam gitu kan, walaupun gemas gitu, tidak sharing-sharing yang hoak-hoak, yang gak jelas kan, itu akhlak namanya. Nah ini langka, makanya ini pergaulan metropolitan hati-hati ya, jangan merasa pintar aja kita merasa keren, gak cukup, harus ada EQ. Yang ketiga, empatnya adalah SQ, kita harus beriman, harus punya Tuhan, harus beribadah. Jadi itu, ya. Jadi milenial keren itu punya itu, pintar, IQ, kreatif kayak kamu ya, tapi harus baik hati, jagoan dan tidak sombong kayak si Boy yang diangkatan saya itu. Juga harus rajin ibadah, terserah keyakinannya apa kan, karena kita bukan makhluk gimana kita, takdir kita diatur Tuhan. Terus sehat, nah, mudah-mudahan generasi Dilan ini hadir dengan pesan-pesan yang disampaikan via video. Saya kira itu ya, jadi saya dukung kira-kira buat rekan-rekan media, tolong diumumkan diskon tadi 10.000 di tanggal 24 Februari khusus untuk warga Bandung ya, karena tempat dan baru kita mulai, mungkin gak bisa diresmikan sekarang karena ada proses, tapi di launchingnya niat itu bisa kita umumkan juga. Dan ya saya juga hobi motor-motoran pak, sama miliar saya versi syariah buat cinta, kita sering jalan ke Malang dan seterusnya. Saya kira itu mungkin statement dari saya. Mari kita sukseskan dan jadikan ini sebagai juga kebangkitan film-film keren dan bagus di Indonesia. Hatunuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sambung sedikit. Jadi mungkin tanggal 24 nanti beberapa menteri sudah menghubungi saya untuk hadir di acara gala premier. Nah, mungkin nanti teknis prosedurnya kita serahkan kepada panggil ya Kang Budi ya. Ya, di Bandung ke Bandung Pak. Kita ke Bandung semua kemarin salah satunya masuk di luar sekarang. Benar coba, dengerin juga RI satu mau datang ya. Saya nggak tahu juga kan mungkin nanti. Iya, waktu itu aja saya nggak tahu. Cuman dari menterinya Pak udah pasti akan minta diundang untuk itu. Jadi izin juga Pak untuk itu. Kita mungkin bersama-sama nanti ya di 24 bersama beberapa pejabat dan kementerian dari Republik Indonesia nanti Pak. Terus itu. Ayah nggak tahu. Kamu lihat ayah belum datang. Ya saya rasa itu mungkin kalau ada mau bertanya, tanya Pak ya. Lagi otw. Lalu bertanya dengan Bapak Gubernur kita, mangga silakan.